Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah. Kemudian Nabi Muhammad dibawalah berjalan naik kenderaan yang namanya Buraq, melepasi ialah banyak benda Nabi lihat. Saya tonton pun dah banyak dengar dah apa Nabi Muhammad lihat. Cuma Nabi Muhammad bawa balik solat, solat lima waktu. Dan solat lima waktu itu adalah mi'raj kita. Nabi Muhammad dibawa merentasi tujuh lapisan langit untuk dapat hadiah yang namanya solat. Maka solat dibawa balik kepada bumi supaya kita ada pertemuan rasmi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak payah naik langit dah nak jumpa Allah. Allah ambil wudu masuk waktu ataupun solat-solat sunat pada waktu yang dibenarkan, ambil wudu, Allahu Akbar, itulah pertemuan kita, itulah mi'raj kita tuan-tuan. Mesti ada feeling, mesti ada rasa begitu. So banyak lagi perlu kita selongkar, perlu kita belajar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan kita jaga solat. Jaga solat. Bila Rasulullah balik ke bumi, sepanjang apa yang Nabi lihat, Allah berkati bumi Palestin dan sekitarnya. Sebab itu Palestin ni buminya bukan bumi saja berkat, orangnya pun pandai. Manusia kat Palestin ni pandai, kawan-kawan yang daripada Palestin belajar ni pandai-pandai tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi ke setengah negara Arab, orang Palestin ni memang pandai berniaga. Memang hebat, cerdik. Bumi pun diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim ni ada dua orang anak. Anak pertama namanya Ismail. Betul kan? Anak pertama namanya Ismail, hasil perkahwinan dengan Hajar. Ismail dengan Hajar. Putra yang kedua ialah hasil perkahwinan dengan Sarah. Sarah dengan Hajar, Sarah bini pertama, Hajar bini isteri, isteri kedua. So Sarah ni dah kahwin, Ibrahim kahwin dengan Sarah lama tak dapat anak. Hujungnya melalui satu peristiwa hijrah Nabi Ibrahim ke Mesir, dapatlah wanita yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Sarah sebagai orang nak bantu. Sarah ni sebagai seorang pembantu. Hujungnya Nabi Ibrahim disuruh oleh Sarah kahwin dengan Hajar. Sarah yang bagi tahu. Punyalah bagus isteri tua ni tuan-tuan. Isteri pertama ni ceritanya Kak Jah. Dengar betul-betul. Tak ada kepentingan peribadi. Sama ada hidup maupun mati. Sarah kata, bang, awak bawa anak dara orang kulu kila tak elok ditengok orang. Abang kahwinlah dengan dia. Punyalah bagus Sarah ni tuan-tuan. Tuan-tuan doalah supaya isteri-isteri tuan-tuan jadi perangai macam Sarah. Aminlah. Amin. Ada ada hati. Ada hati. Ha, memang confirm tidur surau Petronas. Ya tuan-tuan, dua orang anak. Lepas tu Hajar dapat anak dulu. Namanya Ismail. Kenapa dinamakan Ismail? Sebab Nabi Ibrahim banyak doa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah kurniakan aku seorang zuriat, kurniakan aku anak. Dapatlah Nabi Nabi Ismail. Ismail tu maksudnya sami'a Allahu du'aahu, doa yang telah didengar oleh Allah. Maka namalah Ismail. Ismail maknanya doa yang telah didengar oleh Allah. Kemudian Sarah pula mengandung. Sarah mengandung umur 87 tahun. Dah dari sudut biologi doktor kata, akak ni tak boleh, memang tak boleh mengandung lah kak. Tiba-tiba datang malaikat kata, Sarah kau akan mengandung. Tak terkejut kak Sarah. Quran kata, fasakkat wajhaha faqalat inni ajuzun aqim. Dia kata, mana mungkin wahai malaikat aku mengandung, aku ni sudah wanita tua. Malaikat tanya, ata'jabina min amrillah, hey Sarah, adakah kau rasa heran dengan ketetapan Allah? Sarah pun terima, dapat Ishak. Ismail untuk Hajar, Ishak untuk Sarah. Yang Ismail itu setiap kali nama Ismail disebut, di hujung nama Ismail Allah akan sebut Halim. Halam Yamim, Halim, seorang yang penyabar lagi penyantun. Setiap kali Allah sebut Ishaq, Allah sebut Alim. Ain Lam Yamim, Alim, seorang yang berilmu pengetahuan. Yang Ismail yang penyabar lagi penyantun disuruh jaga Mekah. Ishak yang berilmu pengetahuan disuruh jaga Palestin. Jadi orang Palestin ni pandai-pandai ni dari dulu, Tuhan memang kasih dia pandai.
Yang Mekah ni ada seorang, tak ada seorang pun kalau pergi Mekah kena sabar. Semua kita pergi Mekah kena sabar. Sabar tu belajar dekat Mekah, tuan-tuan. Pergi Mekah kena sabar, betul tak? Mekah itu bumi untuk ajar manusia sabar. Yang sabar tu Nabi Ismail suruh jaga Mekah supaya kita pergi belajar sabar kat situ. Tak juga kadang-kadang. Macam-macam kalau nak cerita, tuan-tuan, orang kita ni pergi Mekah. So saya nak beritahu ini kelebihan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa. Hujung ayat tu innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya dialah Allah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Ulama bincang kenapa dalam ayat tu dengar dulu baru melihat. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Kenapa? Kenapa didahulukan dengar ke atas melihat? Sebab peristiwa Isra Mi'raj ni berlaku siang ke malam? Siang ke malam? Kalau malam ni kita boleh dengar ke kita boleh lihat? Dengar. Jadi Allah dahulukan dengar. Allah nak beritahu banyak mana perkara yang kita dengar di malam hari yang kita tak boleh lihat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga dengar bagaimana respon maklum balas daripada penduduk bumi bila mendengar peristiwa Isra dan Mi'raj. Ada yang terima, ada yang tolak, ada yang menafikan. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq dapat gelaran As-Siddiq kerana membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.